Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan channel My Koliloka, dengan resipi kali ini, roti john berinti daging. Jangan lupa subscribe. Bahan-bahannya, 5 keping bun sausage, 300 gram daging kisar, 6 biji telur, 2 labu bawang besar dan 3 ulat bawang putih dicincang seperti dalam mangkuk hijau bagi tujuan menumis, manakala setengah labu bawang besar seperti dalam piring putih bagi tujuan campuran adunan telur dan susu nanti. Satu sudu besar rempah biryani dan satu sudu besar rempah kari daging. Satu sudu besar cili kisar. Satu sudu kecil serbuk pati ikan bilis. 1 cm halia dicincang ya. 4 tangkai daun sup dicincang kasar. 2 tangkai cili merah dicincang halus. 1 biji tomato dikisar. 60 ml air dan 50 ml susu serta garam dan gula secukup rasa. Bahan-bahan untuk sos dan salad: mayonis, coleslaw dan sos cili. Timun dan salad sebagai hiasan. Okey, mari kita teruskan langkah seterusnya. Panaskan kuali dan minyak untuk memulakan memasak inti roti john. Masukkan bawang yang telah dikisar dan tumis. Masukkan halia yang telah dicincang, tumis hingga wangi. Kemudian masukkan cili kisar dan tumis hingga pecah minyak. Masukkan kisaran tomato. Dan diikuti dengan rempah kari daging dan biryani. Sepatikan keseluruhan bahan-bahan tadi dalam kuali. Itu masukkan daging kisar. Gaulkan keseluruhan bahan di dalam kuali. Kemudian masukkan air. Diikuti dengan serbuk pati ikan bilis. Kacau keseluruhan adunan itu lagi hingga sebati. Masukkan garam secukup rasa. Diikuti dengan gula secukup rasa.
Kacau keseluruhan adunan tersebut sehingga sebati. Bahan daging yang telah siap pun dimasak. Dalam mangkuk yang berasingan, masukkan bahan daging yang telah dimasak. Diikuti dengan bawang cincang, masukkan cili merah serta daun sup yang telah dicincang. Masukkan susu. Dan akhir sekali, telur. Kemudian sebatikan kesemua adunan ini. Bagi proses memasak roti john, panaskan kuali leper berserta dengan sedikit mentega. Curahkan sesendok adunan yang dipancurkan tadi ke dalam kuali. Kemudian tekatkan roti di atasnya dan goreng sehingga masak. Ulangi proses memasak sehingga selesai. Untuk hiasan sos dan salad, buka roti john. Kemudian sapukan dengan mayonis diikuti dengan Thousand Islands. Sapukan dengan sos cili juga. Akhir sekali, hiaskan dengan timun dan salad mengikut cita rasa.
Ulangi proses yang sama semula untuk hiasan yang berikutnya. Selamat mencuba resepi dari My Kuali Loka. Jangan lupa subscribe, like dan share channel My Kuali Loka untuk resepi yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.